Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunda Katresna tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya. Dan kali ini teman-teman kita lagi berada di Sambong Jaya atau di Jalan Sambong Jaya atau di daerah Sambong, Kota Tasikmalaya. Tadi saya masuk dari Jalan SL Tobing mengambil ke arah Jalan Sambong Jaya. Nah, ini adalah gardu PLN di daerah Sambong Jaya. Kali ini teman-teman jadi jalan-jalannya mengitari Kota Tasikmalaya ya. Jadi, jika teman-teman yang mengikuti channel ini, teman-teman bakal tahu seperti apa jalan-jalan di Tasikmalaya, tidak hanya jalan besarnya saja. Jalan ke daerah-daerahnya pun pasti teman-teman tahu ya, untuk bagaimana kondisi suasana atau di daerah Kota Tasikmalaya. Nah, teman-teman coba perhatikan, setelah ini ada kejadian. Di depan ada motor, nah di persimpangan ini. Nah, ini hampir saja ya, hampir saja menggesrek menggesrek. Tidak hanya di kabupaten, tidak hanya di pedesaan. Jadi Sunda Katresna akan membawa Anda mengelilingi Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda selalu nonton di channel Sunda Katresna. Dari sini kita akan mengambil ke arah kanan untuk menuju ke daerah Kawalu dan ke lampu merah Cicariang. Sedangkan untuk arah ke arah kiri itu menuju ke daerah Padayungan dan ke pusat kota atau Jalan Hajat Mustofa. Kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke arah Kawalu. Oke, nah teman-teman di sebelah kanan kita. Nah, ini adalah pabrik Aida di Tasikmalaya dan tidak jauh dari sini ini adalah lampu merah Cisumur. Ini di daerah Kawalu.